Anu, semua. Mantap, mantap. Cheese-nya tuh bener-bener meleleh. Ayo makan guys, makan siang guys. Ini guys, ini guys, cheese-nya guys. Guys, ini guys. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi bagi teman-teman semua di mana pun tempatnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya memberikan channel kami. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan diangkat derajatnya. Bila sakit segera sembuh dengan penyakitnya. Oke lah teman-teman, video kali ini saya ingin menyiapkan sarapan pagi buat majikan kami, majikan Hong Kong ya, membuat poppy pasta ya teman-teman. Isinya nanti daging sapi. Oke, bahan-bahan yang kita siapkan ini wortel udah saya potong-potong. Ini wortel kami udah potong-potong lalu direbus bentar, masukkan freezer ya. Ini kan kami stok wortel terus harus ada ya teman-teman. Daging sapi cincang, cheddar cheese, bahan cheddar cheese, kentang nanti potong-potong, bawang bombay, cili, ini cabai ya teman-teman, bawang merah, bawang putih, 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, bumbunya Royco, lada hitam, garam sedikit, gula putih, kasih saus tomat sedikit nanti ya teman-teman. Oke, pertama kita potong potong kentangnya dulu. Nah ini siapkan air, kasih garam agar kentangnya itu tidak berubah warna ya teman-teman. Saya tutup pintunya. Oke, kentangnya kita potong kotak-kotak ya, nanti masak dulu. Kan tidak berubah warna, cantik warnanya. Dan kita potong-potong nya. Sebentar. Oke, tumis bawang merah, bawang putih. Oke, lalu tumis-tumis kentangnya. Oke,
masukkan daging sapinya. Masukkan wortel. Masukkan bawang bombay. Kasih bumbu kari. Kasih cabai bubuk sedikit. Kasih 1 sendok teh Royco ya Nana. 1 sendok teh Royco. Kasih 1/2 sendok teh garam. 1 sendok teh gula. Dan lada hitam, lada bubuk juga enggak apa-apa karena kami ya. Kasih saus tomat. Masukkan cabai dan daun bawang. Oke, selesai. Ini seperti membuat kari pop gitu ya teman-teman ya. Ini membuat kari pasta ya teman-teman ya. Oke, siapkan loyang. Ini saya pakai popi pasta ini ya teman-teman. Saya ini lebih praktis ya kalau kita mau. Oke, kasih lagi pastanya. Oke, kasih cheese. Cheese-nya tuh banyakin dikit ya teman-teman agar nanti tuh benar-benar meleleh gitu loh. Oke. Tambahin cheddar cheese ya teman-teman. Oke. Tasnya tutup. Oke. Lalu kita gulung ya. Oke lah teman-teman, kita kasih kuning telur. Maaf ya teman-teman ada gangguan barusan. Ini HP ku suruh ngupdate ya. Saya mau ngambil kamera tuh males kan buka-buka ya teman-teman. Jadi nunggu. Sebenarnya pakai kamera sih itu, cuman kan nanti data transfer lagi, buka lagi. Oke, kita open. Oke, kita open selama 30 menit dengan api atas bawah. Oke, kita open selama 30 menit. Oke lah teman-teman, kita angkat. Mantap kali. Oke, terima kasih. Silahkan dicoba. Semoga bermanfaat video saya kali ini. Jangan lupa dukung channel kami, channel Fatimah Kitchen. Menyiapkan menu siang buat majikan Hong Kong.
Mohon di like, subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikan kami ya. Kopi paste kari ya teman-teman, beef kari ya.